Salah satu cabaran baru juga bandar di Kuala Lumpur ini adalah bencana alam yang tidak boleh dijangka. Perancangannya, terowongnya sebagainya, tiba-tiba berlakunya banjir kilat, banjir sebagainya yang menyebabkan kemusnahan kepada masyarakat dan juga bandar. Adakah ini kerana salah perancangan bandar ataupun ada tak solusi Islam dalam isu ini, Datuk? Terima kasih. Sebelum saya nak cerita pasal ramai yang sebut Jepun, saya tak tahu kenapa. Tapi saya sehari dua pergi dapat taklimat di sebuah kelang. Hilang tentang produk ni. Satu benda yang menarik di Jepun ni, benda saya nak kait ni. Dia kalau buat, dia packaging barang. Barang tu, dia kekalkan barang tu keaslian, katalah makanan. Rasa dia, taste dia dikekalkan, dia adjust macam mana packaging dia tu supaya mampu untuk mengekalkan bahan ni. Supaya bila kita buka, kita dapat yang asli rasa. Kita kadang-kadang berbeza. Kita adjust makanan tu supaya tahan lama. Jadi baulu yang rasa lembut, kita bubur gula cukup-cukup supaya tahan lama keras. Jadi bila orang makan, tak sedap lah. Pasal kita pi ubah rasa tu. Bukan kita buat bagi tempat tu dapat mampu untuk mengekalkan keaslian. Apabila kita buat pembangunan, kita kadang-kadang kita bagi jadi soal agama tadi. Selera agama tu macam hak kita mahu. Bukan macam dengan apa asal tabiat agama. Itu saya, itu kita kena tahu dalam fikiran kita. Kerana agama sering digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Alam ni, balak ataupun semua berlaku. Mekah pun banjir. Bukan kata Kuala Lumpur yang banjir. Mekah punya pernah banyak kali banjir. Soal suatu musibah berlaku pada alam disebabkan setelah semua langkah kita ambil, tiba-tiba berlaku juga balak. Kita mudah-mudahan kita ada alasan pada Allah Ta'ala, kita dah tak buat dah. Tetapi yang menjadi masalah kalau tangan-tangan kita lah yang menyebabkan hal itu berlaku. Ataupun perancangan kita tidak baik. Mungkin bukan tangan kita, tapi perancangan kita, kita tahu hal itu boleh berlaku, kemudian kita tidak ambil langkah. Saya tak kata Kuala Lumpur ni telah ambil lah. Tapi ada masa hujan melebihi jangkaan. Itu kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi untuk ke depan, apa yang kita tahu ni, kita mesti sebagai pemimpin tadi yang menyusahakan yang ma'ruf, yang menyebut tentang amal jariah, kebajikan pemimpin, tanggungjawab mempertahankan rakyat, maka dia berfikir sedaya mungkin kerana dia tahu walaupun dia mati, orang yang buat terowong Kuala Lumpur kan, berapa banyak orang selamat kerana terowong smart tunnel ni. Mudah-mudahan setiap orang yang terlibat memberi idea tu, dia dah mati, pahala masih ada di sisi Allah kerana dia selamat kan ni. Amin. Kan? Begitulah juga setiap perancang bandar yang ada. Menteri mungkin datang dan pergi. Sesiapa pun. Tetapi orang-orang perancangan kita akan kekal di situ. Jika ia menyelamatkan manusia, tak payahlah duk kadang-kadang nak fikir mati, pencin, nak buat masjid ke apa. Tak apa kalau nak fikir. Tetapi yang terbaik ialah kita buat masa kita kerja ni sesuatu yang menyelamatkan manusia sehingga dengan tempoh yang lama. Dan itu merupakan amal kebajikan kita yang terbesar. Allahu Akbar.